Angkatan Darat berhasil menambah mobilitas yang dilindungi dengan IVECO LMV4x4S. Tentara Brasil selanjutnya akan menambah mobilitas lapis baja beroda dengan commissioning yang diharapkan dari 32 kendaraan IVECO Defense Light Multi-Role Vehicle LMV4x4 yang dilindungi kendaraan dalam versi multiperan yang dapat mengambil bagian dalam misi pemeliharaan perdamaian negara di masa depan di luar negeri. 32 LMV awal dengan dokumentasi teknis, peralatan, pelatihan, dan paket dukungan 3 tahun dibeli dari CNH Industrial Brasil seharga 67,845 juta real Brasilia, 14,7 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 6 November tahun 2019 oleh Direktorat Fabrikasi untuk memenuhi VBM TLSR proyek Viatura Blindada Multitarefa Leve Sobre Rodas sebagai bagian dari program strategis Angkatan Darat Guarani. Seorang juru bicara militer mengatakan kepada Jen, kendaraan pertama dijadwalkan akan diserahkan dari Italia pada Agustus ke Pusat Evaluasi Angkatan Darat Brasil untuk pengujian, ungkap IVECO. 15 kendaraan akan dikirimkan pada 2021 dan 16 terakhir dijadwalkan untuk pengiriman pada 2022. Jenis ini akan diuji oleh Brigade Infanteri Mekanik ke-15. 2 batch dari 77 kendaraan masing-masing akan dibeli kemudian dengan produksi yang akan ditransfer secara bertahap ke Brasil dan beberapa varian direncanakan termasuk multiperan. Peperangan elektronik, rudal berpemandu anti-tank, radar pengawasan, dan pengintaian CBRN. Akuisisi lebih banyak kendaraan di luar ini dimungkinkan. Pada intinya, LMV Brasil dengan kabin standar adalah kendaraan 7,5 ton, dengan panjang keseluruhan 4,8 meter, lebar 2 meter, tinggi 2 meter, muatan 1000 kg, jangkauan maksimum 500 km, kecepatan tertinggi 90 km. Kecepatan tertinggi 90 km jam dan 5 awak. Ini didukung oleh mesin diesel turbo CAS FPT Industri F1 CAS 190 tenaga kuda, ditambah dengan transmisi otomatis ZF Friedrichshafen 6 HP 2606+1 kecepatan. Peralatan lain termasuk ban Michelin 325/85R16MXL dengan Central Tire Inflation System CTIS dan Rain Flat Insert, sistem pemadam api otomatis, sistem pendingin udara, peluncur granat asap 76 mm yang dipasang di atap, penyediaan kit pertahanan CBRN, suite perintah dan kontrol yang diperlengkapi pemerintah yang terdiri dari radio L3 Harris Falcon 3 RF7800 V511, intercom IP Thales SOTAS, dan tablet kasar dengan sistem manajemen pertempuran internal, BMS. Sumber Janes.